Sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan bagaimana Ustaz Maulana akan menutup acara ini dengan doa ya. Dan ini kalau bisa sehusuk-husuknya, wallahu a'lam bisawab, seperti yang tadi Ustaz Oki bilang, kita enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam, tapi kita enggak berharap tiba-tiba ini gelap terus, naudzubillah min zalik, jangan sampai ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bayangkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, kita tobatkan, kita hadapkan diri kita kepada Allah, ketundukan kita. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami nikmat yang luar biasa. Jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat, ya Allah. Engkau anugerahkan kehidupan kepada hamba. Engkau berikan kami keluarga yang mencintai dan yang kami cintai. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syafilati wa la'afis samai wa sami'ul alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala yang membahayakan yang ada di langit. Dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Engkau anugerahkan nikmat hari ini. Engkau jadikan kami hamba yang menyaksikan terjadinya gerhana matahari. Ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Tambahkan ilmu kami. Tambahkan ketakwaan kami. Dan berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, tiadalah yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa tunduk dan patuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Allahumma awwilna li nabi sakaratul maut. Mudahkanlah perjalanan sakaratul maut kami. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta, masing-masing beda permohonannya. Minta, karena ini fenomena alam yang 350 tahun baru terjadi. Kita minta dan kita jadi saksi, saksi atas kejadian ini. Minta. Wa fil akhirati hasanah kana sabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik insya Allah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, Kinos, kalau misalnya ya, kita perhatikan acara kita ya, hari ini sangat luar biasa, lengkap. Betul. Sekali. Dan belum lengkap kalau misalnya tidak kita amalkan. Jadi untuk seluruh pemirsa di rumah mungkin yang saat ini dekat-dekat dengan Transmedia, boleh datang kemari. Ya, betul. Datang kemari karena saat lagi nanti kita akan melakukan salat berjamaah ya. Kita langsung persiapan pelaksanaan salat gerhana. Betul. Iya. Dan setelah tayangan ini juga kita akan langsung melihat laporan dari CNN untuk melihat secara langsung proses terjadinya gerhana matahari total yang terjadi atau mungkin diambil dari 9 titik di Indonesia. Iya, baik, terima kasih jemaah semuanya yang sudah menyaksikan acara ini dan kita akan terus hadir untuk pemirsa di rumah. Dan mungkin Ustaz belum sah kalau belum tutup dengan caranya Ustaz, silakan. Ya. Astaghfirullah Rabbaraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbaraya. Oke, terima kasih. Semuanya menghadap ke kiblat. Semua menghadap ke kiblat. Langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur. Mensyukuri nikmat Allah, sunat karena Allah, karena mendapatkan fenomena alam.
Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita tunggu gelap. Salat gerhana itu dilakukan pada pas gelap. Jadi sambil menunggu gelap-gelapan, saya minta satu kelompok untuk maju ke depan. Kita foto-foto. Kita tepat, siap-siap dulu aja. Siap-siap dulu aja. Persiapan dulu aja, fotonya nanti aja. Nanti aja ya? Nanti takut. Takut langsung gelap ya. Kita persiapan aja Ibu, kita persiapan. Menghadap kiblat. Nanti ketika gerhana terjadi, kita langsung salat. Ayo sekarang posisi untuk atur saf. Atur saf. Atur saf. Saya lihat dulu ya, arah kiblatnya mana. Kalau ada Ibu yang mau minum silakan, tapi kalau Ibu sudah mau siap-siap silakan ya. Kalau sudah Ibu sudah mau siap-siap silakan, tapi kalau ada mau minum dulu silakan. Ya, oke aja. Ya, sekarang atur posisi. Gini caranya.